Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersuka, ya bersuka cita. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu
Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Kami berharap Anda semua baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mazmur 86 ayat 11-12 menyatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mari kita bersama-sama berdiri dan mengagungkan nama Tuhan kita. Adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam menapaki perjalanan hidup tentu ada banyak nilai yang menghampiri kita. Nilai-nilai tersebut merasuk dalam diri kita dan turut menentukan cara hidup kita. Baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masyarakat. Bersyukur jika nilai-nilai yang merasuki diri kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai itu mendorong kita dalam merespons panggilan Allah di tengah dunia dan memancarkan kemuliaannya bagi sekitar. Melalui tema hari ini, nilai diri dan nilai kerajaan Allah, kita semua diajak untuk berefleksi dan memeriksa diri kita masing-masing. Apakah nilai diri kita itu sudah sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah atau justru masih jauh dari nilai-nilai tersebut? Mari kita menundukkan kepala
merenungkan semua ini di dalam doa secara pribadi. Bapa di dalam surga, Allah Sang Pencipta, kami bersyukur karena kami diciptakan menurut gambar dan rupamu. Dengan akal budi kami dapat membedakan yang benar dan salah. Kami menyadari terkadang kami hanya dapat membedakan yang benar dan salah, namun bersikeras untuk memilih jalan yang salah. Tidak jarang kami mengabaikan suara Roh Kudus sehingga nilai yang lain memandu kami pada kesesatan. Manakala kami jatuh ke dalam dosa, kami tetap merasa nyaman sebab banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama. Ya Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Ya Yesus Kristus, selamatkanlah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Kasihani kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Roma pasal 7 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus-menerus membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Karena itu ketika saat ini, kami bersama-sama akan mencoba membaca bagian demi bagian dari Alkitab.
Kami rindu pembacaan-pembacaan Alkitab kami menguatkan kami berjumpa dengan firman-Mu yang kudus itu. Karena itu kami mohon, biarlah kekuatan yang hanya daripada Roh Kudus yang memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Bacaan pertama dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, 1 hari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang
Bacaan kedua, dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya
Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Mengawali perenungan kita pada hari Minggu ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan sebuah cuplikan video singkat berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Thank you.
Dari video tadi nampak kita melihat sangat jelas si anak itu menangis. Menangis menahan beban yang waktu itu harus dipegangnya. Bahkan menahan kuda-kuda kakinya supaya tetap terjaga meskipun gemetar. Tetapi kita menyaksikan bagaimana si anak kecil tadi di usianya yang sangat belia tetap bertahan dengan kuda-kuda menahan sakit meskipun dia juga merasakan kepedihan dan berat. Dan dalam kesulitan itu dia tetap berjuang melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Menarik bahwa si anak kecil tadi sedemikian kerasnya anak tersebut berlatih dan mengolah tubuhnya yang bisa jadi sakit dan lelah. Bahkan itu ditunjukkan hanya dengan ekspresinya menangis tetapi dia tidak berhenti dan menyerah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk apa anak itu melakukannya? Kalau kita bersama berpikir bisa jadi karena anak itu disuruh oleh orang tuanya. Bisa jadi gurunya yang memaksanya untuk bisa melatih tubuhnya sedemikian rupa. Tetapi pasti ketika si anak itu tetap taat melakukannya, ada nilai yang dipegangnya. Nilai apa? Dalam rasa hormat kepada guru atau orang tuanya mungkin. Tapi setidaknya untuk apa yang dia lakukan, pasti ada nilai yang diperjuangkannya. Sehingga dia mau berlelah, melatih tubuhnya sedemikian rupa, mengolah tubuhnya dengan berbagai beban yang diangkatnya, dengan batu-batuan, dengan kayu yang berat yang mau dilatihkan ke tubuhnya, memukul-mukulkan tangannya, dan menjaga kuda-kudanya untuk tetap kokoh. Mungkin juga anak itu punya pengharapan dia bisa menjadi seorang Shaolin yang sangat kuat dan perkasa. Tetapi untuk seorang anak kecil yang masih terus berjuang saat itu mempertahankan latihannya, ada sebuah nilai yang dipegangnya. Nah, karena itu pada hari Minggu ini ketika kita bersama melalui pembacaan-pembacaan Alkitab kita melihat sejauh apa nilai diri yang ada pada kita. Sudah sepadankah dengan nilai kerajaan Allah ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus? Setidaknya melalui bacaan-bacaan Alkitab kita, ada tiga hal minimal yang perlu dinyatakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, yang mau memperjuangkan nilai kerajaan Allah di dalamnya. Yang pertama, kualitas hidup yang justru mau diperjuangkan sebagai murid-murid Kristus adalah kesediaan memperjuangkan nilai menyangkal diri. Menyangkal diri ini adalah sebuah kekuatan yang justru ditantangkan di awal seorang menjadi pengikut Kristus. Bagaimana dalam pembacaan Injil kita bersama menyaksikan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya yang sedang bekerja saat itu, bukan sedang diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana murid-murid yang dipanggilnya punya kesediaan untuk meninggalkan pekerjaannya. Bisa jadi pekerjaan itu selama ini sangat berharga untuk murid-murid itu. Tapi justru saat Yesus memanggil, murid-murid tergerak hatinya begitu rupa sehingga langsung meninggalkan pekerjaannya. Memang Injil tidak melukiskan, tidak mencatat ada pergumulan yang dilakukan dulu. Di dalam pembacaan Injil langsung ditunjukkan bagaimana murid-murid langsung meninggalkan pekerjaannya. Bahkan murid-murid yang lain pun ditunjukkan meninggalkan ayahnya di perahu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai tindakan yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah sebuah upaya menyangkal diri.
Menyangkal diri ini adalah kekuatan yang justru pertama-tama perlu dinyatakan dalam nilai seorang yang mau mengikuti nilai kerajaan sorga. Menyangkal diri ini juga yang dipertantangkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ketika waktu itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan waktu yang sangat singkat untuk menyatakan hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan karena itu melawan godaan keegoisan diri, pementingan diri itulah yang harus dilakukan. Bukankah ini sebuah nilai penyangkalan diri yang justru dipertantangkan kepada murid-murid Tuhan Yesus? Kalau ini yang pertama, maka yang kedua yang minimal ada dalam kehidupan orang percaya yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus adalah nilai pertobatan. Nilai pertobatan ini masih menjadi hal yang justru perlu ditegaskan, bahwa pertobatan itu adalah kesediaan yang mau dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali, ya saya bertobat, tapi terus-menerus. Itulah sebabnya ketika kita setiap minggu selalu ada pengakuan dosa, bukan berarti itu sebuah kegiatan ritual mengaku dosa, tapi sebuah kesediaan untuk terus-menerus melihat kepada diri dan terus menyemangati diri untuk menyatakan pertobatan. Menarik bahwa pembacaan kita yang pertama, kitab Yunus, bagaimana saat Yunus memberitakan soal pertobatan kepada jemaat di Niniwe, umat di Niniwe, bagaimana saat itu reaksi yang didapat oleh Yunus melihat orang-orang di Niniwe langsung segera menyatakan pertobatan, mengenakan kain kabung, berpuasa sebagai bentuk pertobatan yang mau dilakukan, sehingga Tuhan akhirnya justru dalam pembacaan kita dinyatakan tidak jadi menghukum orang-orang di Niniwe. Bagaimana nilai pertobatan ini menjadi penting diupayakan oleh orang-orang percaya yang mengaku murid-murid Yesus. Dan nilai yang ketiga yang menjadi minimal ada dalam diri orang percaya adalah kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah. Tiga hal minimal ini yang menjadi bagian terpenting dalam nilai kerajaan sorga. Nilai yang terakhir, dekat dengan Allah, merupakan perjuangan yang tidak mudah. Betapa setiap hari kita selalu dipertantangkan untuk mempertanyakan Allah, sehingga kita justru menjauh dari Allah. Ada banyak peristiwa pengalaman hidup yang pahit, yang mungkin mengecewakan, menyakitkan, membuat kita seringkali tergoda untuk menjauh dari Allah. Kalau tiga nilai minimal ini yang ada dalam diri orang percaya, maka nilai kerajaan Allah itu sungguh baru akan dihidupi. Baru akan dihidupi. Nilai penyangkalan diri, nilai pertobatan, dan nilai untuk dekat dengan Allah. Ketiga nilai ini menjadi nilai minimal yang merupakan perjuangan kehidupan orang percaya yang rindu. Bukan hanya nilai-nilai menurut pandangannya sendiri. Bukan hanya nilai-nilai menurut kepentingannya sendiri. Bukan hanya nilai-nilai menurut keuntungan dari diri sendiri, tetapi sebuah nilai yang justru menantang untuk hidup di dalam kekuatan dan ketaatan kepada Allah. Jika dalam film tadi kita melihat ada kekuatan yang begitu besar dalam diri anak kecil tadi, yang mau berjuang menjadi
seorang Shaolin profesional yang ditunjukkan dengan latihan dan latihan. Latihan yang sangat berat perlu dinyatakan. Maka bagi setiap kita yang rindu menyatakan kualitas sebagai murid-murid Yesus yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalamnya, akankah kita juga punya kesediaan memperjuangkan setidaknya tiga nilai minimal tadi dalam hidup beriman kita? Kala kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, kala kita diperhadapkan dengan berbagai kerinduan dan pengharapan untuk hidup, akankah nilai-nilai kerajaan sorga menguatkan kita untuk terus menghidupinya dalam perjuangan yang pantang menyerah? Mari kita mohon supaya Tuhan menguatkan kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan nilai-nilai diri sendiri yang penuh dengan keegoisan. Kita mohon supaya Allah yang senantiasa memampukan kita untuk terus mengalami kasih dan pemeliharaannya, kedekatan dengan Tuhan menjadi kekuatan untuk kita memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah secara nyata. Tuhan menguatkan kita, dan biarlah Tuhan juga yang kita muliakan dalam hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami terus-menerus membutuhkan kasih setia Tuhan untuk menapaki hari-hari kami dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Kami rindu nilai-nilai kerajaan Allah sungguh-sungguh kami hidupi dan menjadi kekuatan kesaksian hidup beriman kami. Karena itu kami bersama berdoa bagi kehidupan gerejamu dalam memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah secara nyata. Kami mohon, kuatkanlah gerejamu dalam menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah melalui berbagai pelayanan yang Engkau percayakan. Karena itu, secara khusus kami bersama berdoa untuk kehidupan bergereja di Indonesia ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup beriman kami. Kami mohon, kuatkan tali kasih di antara persekutuan-persekutuan kehidupan gereja di Indonesia untuk sama-sama kami bergandengan tangan
menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah secara nyata. Karena itu, kami bersama berdoa dan menyerahkan kehidupan bergereja kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersama mau berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air kami di Indonesia. Ketika kami rindu berbagai perubahan dan perbaikan terjadi, kami mohon kuatkan kami sebagai warga negara ini untuk ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh menyatakan kesaksian bahwa nilai-nilai kerajaan Allah menjadi kekuatan untuk kami ikut ambil bagian dalam berbagai perbaikan dan perubahan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dan karena itu, kami bersama mau menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia, khususnya di tengah-tengah wabah COVID yang masih kami alami. Kami tetap dikuatkan untuk menaruh iman percaya kami dan menaruh semua pengharapan hidup kami di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup berbangsa dan bernegara kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersama mau berdoa untuk setiap kami yang tengah berjuang dalam hidup ini. Ketika berjuang dengan pekerjaan, berjuang dalam hidup rumah tangga, berjuang untuk setiap usaha yang coba dicapai, bahkan berjuang di tengah-tengah pendidikan yang dijalani. Kami mohon, kuatkan kami untuk boleh menjalaninya di dalam dan bersama Engkau, supaya dalam perjuangan untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami tetap dikuatkan menaruh harapan kami di dalam dan bersama Engkau. Karena itu, kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudari kami dalam segala pergumulan dan pengharapan hidupnya di dalam dan bersama Engkau. Akhirnya, kami bersama berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi dalam setiap harapan hidup kami. Kami mohon, teguhkan iman percaya kami di dalam dan bersama Engkau, supaya segenap kehidupan kami seutuhnya mau kami arahkan hanya kepada Engkau. Karena itu, kami bersama mau menyerahkan setiap doa-doa yang terkatakan maupun juga yang terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan mampukanlah kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Engkau nyatakan bagi kami. Karena setiap doa-doa, permohonan-permohonan dan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi. Dikudus.
Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gereja. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena hari ini kami dapat berhimpun untuk belajar dari firman-Mu, memuji nama-Mu, dan berdoa. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang melimpahi kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kebaikan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hadapilah kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan. Niscaya nilai kerajaan Allah terpancar dari dirimu dan menerangi sekitarmu. Bangkit dan berjalanlah bersama dengan Yesus. Dengarkanlah panggilannya dan ikutilah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai manusia.
umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.